Oke bosku, welcome back my channel bosku. Balik lagi sama gue di Palevi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, kali ini gue mau memberikan informasi kepada kalian dan mau memberikan peluang cuan ya buat kalian ya bosku ya, yaitu melalui program afiliasi dari Amerika, yaitu websitenya bernama Let's Market ya. Di sini gue bakalan bahas lebih jelas tentang Let's Market ini, bagaimana cara kerjanya dan bagaimana cara mendapatkan cuannya ya. Ini adalah kita memanfaatkan program afiliasinya ya. Let's Market itu adalah program afiliasi yang bekerja di vertikal keuangan ya, perusahaan yang telah ada di pasar sejak 2011 dan memiliki 3 penawaran langsung ke Amerika Serikat dan Inggris ya. Pembayaran per leadnya bisa mencapai $260 ya bosku. Let's Market menawarkan mitra dari seluruh dunia untuk memonetisasi lalu lintas pada penawaran keuangan yang memberikan pinjaman jangka pendek, pinjaman gaji dan pinjaman ekuitas. Jadi Let's Market ini yaitu pemberi pinjaman ya, tapi target pasarnya itu Amerika Serikat dan Inggris ya. Kita cuman memanfaatkan program afiliasinya aja ya. Kami menawarkan program afiliasi terpercaya yang mendorong pertumbuhan. Jadi di sini ada kurang lebih dari 1000 anggota ya, kurang lebih ada 1000 anggota program afiliasi yang udah bergabung di Let's Market ini ya. Terus dibayarkan kepada afiliasi di tahun 2021 itu kurang lebih ada $100 juta ya bosku ya. Wah, banyak banget itu ya. Terus di sini juga sebagai salah satu program pemasaran afiliasi terbaik ya, kurang lebih 10 tahun ya. Nah, ini udah berjalan selama 10 tahun lebih ya. Kami menawarkan program afiliasi dengan bayaran tertinggi yang pastinya menghasilkan ya. Di sini juga ada informasi keuntungan afiliasi kami rata-rata meningkat sebesar 30-40% ya. Di sini juga ada menggunakan model komersial berisiko rendah ya, untuk membantu Anda menjangkau jaringan pemasaran afiliasi terpercaya. Nah, di sini juga kami menyediakan account manager yang berpengalaman bagi setiap mitra afiliasi. Jadi kita bakalan dibimbing sama account manager ya. Di sini keuntungannya ya. Nah, kita bakal bahas keuntungannya ya. Kalau kalian join di sini di program afiliasinya ya, keuntungan program afiliasi bagi publisher kami. Nah, tingkatkan bisnis Anda dengan solusi kami yang telah terbukti, yaitu pembayaran rutin. Jadi pembayarannya itu rutin ya bos ya, tidak perlu lagi menunggu selama berbulan-bulan. Kini Anda dapat memperoleh pembayaran setiap minggunya bersama kami ya. Terus di sini juga ada landing page yang menjual ya. Kuncinya terletak pada pendekatan yang inovatif. Kami mengetahui banyak cara untuk mendapatkan lead dan kami siap membantu Anda. Di sini ada laporan online, kita bisa ngecek laporan secara online ya. Terus di sini juga ada portal canggih untuk publisher. Publisher itu kalau kalian udah join di sini di Let's Market ini. Periksa statistik, buat banyak kampanye, lakukan perubahan dan terima pembayaran, bosku. Terus langsung aja kita scroll lagi di sini. Nah, di sini juga ada apa yang dicari pembeli kami. Jadi target market pasar dari Let's Market itu yaitu pemberi dana pinjaman ya, tapi targetnya itu di Amerika Serikat atau di Inggris ya, yaitu salary loan. Kami terpilih sebagai salah satu program afiliasi salary loan terbaik di Amerika. Kami berkomitmen untuk membantu mitra kami memperoleh keuntungan lebih tinggi dan prospek mereka melalui jaringan pembeli kami yang luas ya. Terus di sini juga ada pinjaman tanpa anggunan ya bosku ya. Permintaan untuk pinjaman tanpa anggunan dampaknya tidak akan turun dalam waktu dekat. Ribuan orang mencari penawaran terbaik setiap bulannya dan Anda dapat menjadikannya sebagai prospek. Terus ada pinjaman kepemilikan. Kita langsung daftar aja ya. Oke, kita langsung praktek aja, kita daftar menjadi afiliasi. Nah, di sini kita daftar sebagai afiliasi ya. Ya, karena kita mencari cuannya itu dengan afiliasi. Kalau di sini kan apakah Anda seorang pemberi pinjaman? Bukan, kita langsung pilih yang ini aja ya. Terus nama depan kita tulis aja, nama depan, nama keluarga gue bikin lagi aja sama. Terus berikutnya, nah, nama perusahaan gue bikin aja, nama gue Palevi. Terus nomor telepon. Nah, kalian bisa masukkan nomor telepon kalian di sini ya. Kalian masukkan nomor telepon di sini tanpa angka 0 ya di depannya ya. Oke, setelah itu kita berikutnya. Surel. Nah, surel ini adalah email yang kalian gunakan buat daftar menjadi
afiliasi di website ini ya. Oke, setelah itu kita ke tipe IM ya. Oke, tipe IM ini kita pilih aja utusan FB ya. Terus ID IM-nya itu, oke, ID IM itu yaitu seperti username ya. Kita masukin aja @pahlevi. Oke, terus kita ke berikutnya. Nah, negaranya itu kita pilih aja negara kita ya. Negara Indonesia. Terus kita klik berikutnya. Nah, di sini metode pemasaran. Kalian mau memasarkannya melalui apa nih? Media sosialnya. Bisa melalui televisi, SEO, SMS, koran, bayar per klik, iklan spanduk. Jadi di sini kalian bisa memilih metode pemasaran kalian ya. Nah, kalau di sini gua pilih aja biaya per klik ya. Oke, bosku. Nah, di sini URL web utama gua pilih aja di sini. palevi.ad.com. Oke, terus di sini jelaskan bisnis Anda ya. Bisnis Anda itu ya kita bikin aja di sini ya. Saya adalah seorang YouTuber dan blogger di media sosial. Yang kalian bisa bikin lebih detail lagi ya, yang membahas mengenai tutorial dan dunia digital. Oke, setelah kalian isi ini, kita ke berikutnya. Di sini kita bisa membuat kata sandi ya. Oke, setelah itu kita klik saya bukan robot. Oke, kita klik dulu ketentuan pengguna ya. Kita harus baca dulu baru bisa diklik tadi ya. Nah, terus kalian klik menerima. Nah, baru dia ke centang otomatis. Kita langsung aja kirim. Oke, ini udah selesai, kita tinggal buka email kita ya. Kita buat verifikasi ya. Kalian klik aja emailnya. Email yang masuk ya. Setelah itu kalian klik verifikasi your email. Oke, kita tunggu dia bakalan masuk ke dashboardnya ya. Oke, udah selesai, kita langsung login by account. Kita langsung login aja tadi dengan menggunakan email yang kita daftar tadi ya. Oke, sign in. Oke, kita masuk ke sini. Nah, di sini nama depan, nama keluarga. Nama depan ini bisa kalian nama depan kalian, nama belakangnya bisa nama belakang kalian ya. Oke, di sini jenis badan hukum perusahaannya kalian pilih kemitraan aja ya atau partnership ya. Terus apakah Anda menggunakan DPA untuk perusahaan di atas? Tidak. Di sini tahunnya 2023 ya. Kalau misalnya 2023 yang nggak bisa diklik, kalian pilih dulu 2022, terus baru 2023. Ini juga kayaknya sih. Ini juga tanggalnya sama. Misalnya kalian nggak bisa klik tanggal 27, kalian klik dulu tanggal 26, terus baru ke tanggal 27 baru bisa ya. Kita translate aja biar lebih jelasnya lagi. Dimanakah Anda mendengar tentang kami? Kalian pilih aja melalui rujukan atau referral ya. Terus kita udah selesai ini, kita klik langkah berikutnya. Ini langkah berikutnya, kita lihat paling atas nih. Lanjut lagi kita ke formulir ini ya. Bagaimana Anda mengirimkan lalu lintas ke Let's Market? Centang semua yang sesuai ya. Ini kalau gue pilih ini aja, tambahkan formulir Let's Market ke situs web saya ya. Terus, apakah Anda memiliki sub penerbit? Nah, tidak. Pilih aja tidak. Terus di sini biarkan saja. Terus kita langsung ini cantumkan website kalian ya, kalau kalian mempunyai website ya. Langkah berikutnya, apakah Anda menyimpan data konsumer? Tidak. Langkah berikutnya, pernahkah Anda atau salah satu entitas terkait Anda disebutkan sebagai tergugat dalam gugatan abstrak tindakan penegakan hukum oleh pemerintah? Tidak.
Langkah berikutnya. Sudahkah Anda membaca dan setuju mematuhi kebijakan pengguna yang dapat diterima panduan kontrol kualitas letsmarket.com? Pilih aja saya setuju, terus yang ini kalian pilih aja tidak. Terus kita scroll lagi. Terus di sini kalian klik aja saya setuju. Terus yang bawahnya lagi, kepatuhan adalah topik serius. Ya, pilih aja saya setuju. Apakah Anda berencana untuk menghasilkan lalu lintas di Inggris? Nah, kita pilih aja tidak. Nah, di sini ini opsional aja ya. Kalian biarin aja ini kosong. Terus kita langkah berikutnya. Nah, udah semua. Kalau udah semua, kalian klik kirim. Buat nama kampanye baru juga bisa. Alevi aja. Terus kita ke berikutnya. Oke, di sini gua bakalan coba media sosial berikutnya. Di sini sama kayak yang tadi ya, spanduk, halaman arahan, template web, pilih spanduk aja. Terus gua bakalan pilih yang ini. Terus berikutnya, oh, pilih halaman arahan. Nah, di sini kalian bisa pilih halaman arahan atau pop-up-nya ya. Gua bakalan pilih ini aja, Reaper Cache. Terus berikutnya, nah, di sini kalian mau mempromosikan melalui apa? Tadi kan ada TikTok, Facebook, Google. Oke, gua bakalan coba melalui Google ya kali ini ya. Setelah kalian klik, terus berikutnya. Nah, dia tampilannya bakalan seperti ini. Nah, ini ada kode referralnya ya. Bisa kalian tempel ke website kalian atau ke blog kalian ya, blogger kalian ya. Untuk template untuk gambarnya ya. Oke. Oke, ini kode HTML-nya ya. Bisa kalian copy ke website kalian atau ke blog kalian ya, blogger kalian ya. Langsung klik aja membuat. Oke, ini udah jadi. Kalau dalam bentuk halaman landing page-nya seperti ini. Nih. Buka di baru. Nah, tampilannya seperti ini ya. Setelah itu kalian tinggal share aja link afiliasi kalian ya. Di sini ada referensi. Nah, ini kodenya. Kode afiliasi punya kalian ya, Bosku ya. Dapatkan komisi 3% untuk pembayaran yang dilakukan ke penerbit yang Anda rujuk ke Let's Market ya. Di sini juga kita bisa lihat dari di sini ada dashboardnya nih, pendapatan hari ini, kemarin, minggu lalu. Nah, terus referensi merujuk. Di sini ada data saldo ya. Terus di sini ada penawaran. Payday pinjaman hingga $260. Oke, seperti itulah informasi cara kalian mendapatkan cuan melalui program afiliasi dari Let's Market ini ya. Silahkan kalian join di Let's Market ini gratis, Bosku ya. Siapa tahu kalian mendapatkan cuan yang lebih gede daripada YouTube ya, Bosku ya. Atau kalian bisa mendapatkan tambahan pendapatan selain dari YouTube ya. Oke, gua dari Palevi Channel pamit undur diri dulu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.